rasuk jarang sih. Dapat sih mungkin nih. Yang digantan ini kan parah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taniku di seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini cuacanya sangat cerah sekali. Masih bersama saya Adi Lambar di Pertanian Lampung Barat. Nampak jelas, ternyata ada tetangga kita yang bakalan panen kubis. Dan ini baru masuk, yang siap-siap akan memotong kubis. Baik, kita akan lihat lebih dekat. Wah, ini adalah motor ojek. Oh, ini ternyata sudah dipotong dan mulai terlihat penampakan. Nah, ini yang punya kawasan Abang Iwan, petani sukses Lampung Barat. Itu yang punya kubis, atau dia yang mengelola lahan ini. Ini nampak sekali, terlihat jelas ya, penampakan kubis-kubis di Lampung Barat seperti ini. Kubis super. Ini lumayan ini satu karungnya. Mantap. Bobotnya pasti mantap. Nah, ini penampakannya belum dikarung, begitu banyak. Dan terlihat rapih sekali, mulus-mulus dan super-super. Mantap. Ini kol hampir rata ya. Kalau di sini ini namanya kol. Kalau di daerah lain namanya kubis. Panjang sekali. Ini lahan lebar juga ini, sekitar hampir 1 hektar ya. Nah, ini berat sekali ini. Ini sekitar 4 atau 5 kilo ini satu kubis. Mantap, ini berat. Kita taruh aja di sini. Nanti kena marah. Sekarang kita jalan-jalan keliling-keliling. Nampaknya ojek sudah mulai banyak yang datang. Ini ojek-ojek di Lampung Barat, khususnya di Tanjung Raya, Kecamatan Sukau. Ini kami berada di daerah Bucu Indah, Pemangku 10. Coba dadan dulu. Dadan. Ada juga ini sebagian ojek yang lagi bersantai. Nampaknya ini lagi pada ngopi. Nyarap. Sarap. Oh, ini ada gorengan di sini, banyak kue. Untuk para-para ojek, karena mereka sudah kelelahan. Jadi istirahat dulu, kita juga numpang ngopi sebentar sambil melihat-melihat pemandangan yang sangat menyejukkan mata. Ini panen raya ini sekali motong kubis bisa ratusan ton. Udah kelihatan penampakannya. Ini belum semua ini. Ojek belum pada masuk semua. Agen-agen sayur juga masih banyak yang belum datang. Dan ini sebagian sudah mulai berangkat ke gudang. Kita lihat dari kejauhan, terlihat ojek-ojek sayur mengangkut barang ke gudang masing-masing. Karena setiap ojek di sini memiliki bos agen sayur masing-masing, beda-beda agen ya. Ini biasanya
ada sekitar 5 sampai 10 agen sayur yang masuk, dan itu ajaknya juga berbeda-beda. Cuacanya juga sangat mendukung sekali ya, cuacanya sangat cerah. Kita dekatin lagi. Ini udah ada sebagian ojek lagi yang masuk. Sementara yang tadi sudah keluar, yang ini masuk lagi. Ini mantap sekali. Kita lihat-lihat terus, pokoknya ada tetangga yang lagi panen. Kita pun ikut senang. Ini perawatannya mantap sekali ini. Mana yang punya kawasan? Iya. Makin siang makin ramai. Bisa kita lihat berapa banyak itu karung yang sudah berdiri. Ini baru di bagian belakang. Kita lihat bagian depan. Oh, ini ratusan karung yang sudah berdiri, belum yang masih geletak gitu. Mantap pokoknya. Inilah pemandangan yang paling indah di waktu panen, khusus untuk para petani. Apalagi kalau harganya stabil, petani pun ikut senang. Hasil panen mulai melimpah. Ini mantap, ini kolnya super-super mulus, hampir merata, tuh panjang sekali. Ini satu baris bisa mencapai 15 karung. Bisa kehitung itu berapa itu? Ada yang menghitung? Silakan dihitung. Biasanya lebih dari ini. Jadi kalau misalnya memang agen sayur itu sekali masuk dan pesanannya itu sekali banyak, ini lebih dari ini pemandangannya. Bahkan nyampe hampir ribuan karung berdiri. Ini nggak bareng, banyak agen yang baru masuk, ada juga yang sudah keluar tadi, jadi nggak bareng. Ini datang lagi nih ojek, baru mau motong. Mantap pol yang panen. Satu, dua, tiga, empat, ratusan, nggak tahu, sudah tidak terhitung. Pemandangan yang sangat indah di waktu panen. Ini belum ada separo ini yang dipotong ini. Ini kalau udah dipotong semua mungkin nyampe ribuan karung. Mantap pokoknya. Mana ini Mas Iwan? Mana yang punya lahan? Ini yang ngurusin kubis. Mungkin dia lagi sibuk ngurusin ojek-ojek atau membantu ojek. Mulai berangkat ini ojek. Satu persatu mulai berangkat. Kalau ojek sudah berangkat, berarti yang motong juga sudah selesai. Ya. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Jalan-jalan di pertanian Lampung Barat. Mampir-mampir ke Pucu Indah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.